Jadi wa ahsin a'malana, dan perbaikilah amalan kami, ya. Wa wasi' arzaqana, dan luaskanlah rezeki kami. Wasi' arzaqana, wausin ain arzaqana, alif ra zai alif qa nun alif. Wasi' arzaqana, dan luaskanlah rezeki kami. Rezeki kami yang macam mana? Yang halal. Yang sebaliknya yang haram, yang halal diperluaskan. Baik, itu doa ni. Jadi insyaAllah bermula daripada bulan depan kita akan baca doa ni. Kakak-kakak akan aminkan. Saya mencadangkan doa ni dibaca setiap kali kuliah muslimat. Tak kelah saya ke ustaz lain ke. Jadi minta, kalau orang selesa ni minta ustaz tu bacakan, kita aminkan. Ataupun kita baca, ustaz ni permintaan kami ni ustaz, kami nak baca doa ni. Tak apalah kalau ustaz tak nak baca, kami baca, ustaz aminkan. Boleh lah, idea one. Salah satu. Baik, doa ni pendek je. Pendek tak doa ni? Pendek je doa ni. Tak panjang mana pun. Mudah nak hafal. Mudah nak hafal. Kami ustaz PDRM Perak telah mengambil satu ketetapan bahawa doa ini akan dikekalkan walau siapa pun ketua polis yang akan menerajui polis Perak pada masa-masa akan datang. Doa ini dikekalkan. Doa ini dia merangkumi semua maksud yang ada. Itu dia. Jadi tak payah baca doa-doa lain. Sebab doa PDRM ni banyak, satu buku ni buat doa, doa nak nak doa mesyuarat ada, doa tiba-tiba tugas ada, doa perasmian seminar ada, doa macam-macam, buku tebal. Jadi kita tak payah ambil doa tu, pakai baca doa ni, senang. Tak pening kepala. Tak memeningkan kepala ustaz nak mencari. Saya dah bagi arahan dan semua yang setuju. Semua setuju. Sebab pun benda mudah. Benda mudah ni memang Allah Ta'ala pun suka kan. Nabi pun suruh kita yassiru wala tuhasiru. Mudah-mudahkan, jangan susah-susah, jangan pening-pening kepala nak mikir. Mana ruang boleh mudah, mudahkan. Selagi tak bercanggah dengan syarah. Jangan pula kat pergi potong lah, dah panjang subuh, dah dua rekat dah cantik dah, pergi potong lagi satu rekat pula. Kenapa pula potong satu rekat? Ustaz Zmi kata mudah-mudahkan, jangan susahkan. Satu pula tu dah putar belit. Dia memutar belit, dia spin. Tak payah segi-segi urik-urik pas bayang, tak payah susah-susahkan. Kita mudah habis bayang, cabut dia. Itu memutar belitkan ayat nas untuk kepentingan diri sendiri. Itu bukan betul, memang betul itu menyesatkan. Yang kata yang mudah ni, contoh benda yang mudah macam tadi ya. Doa panjang-panjang sangat jadi susah pada orang. Kita baca doa yang pendek dan ringkas serta padat. Itu maksud dia. Kan? Tapi kalau macam doa awal tu dah tahu, tu dah ada dia punya tag doa. Kita baca doa yang macam doa ni pula. Tak payah baca doa tu panjang sangat, kita baca doa ni sama je. Itu tak kena lah, pasal doa tu dah khusus. Ni doa tu apa-apa saja, nak mula mengaji pun boleh baca doa ni. Selain daripada Allah waftah alayna hikmataka wa insyur alayna min fazali rahmatika arhamar rahimin, boleh baca doa ni, dia merangkumi semua. Baca doa khatam Quran tu khusus. Allah marhamna bil Quran, mana boleh kita pakai doa yang tadi. Pasal ni majlis khatam Quran, dia ada khusus. Kan, doa yang khusus. Kan, doa berzaji. Kan, Allahumma ya yadaini bil atiyah, ya sidbali bil atiyah. Allahumma ya basital yadaini bil atiyah. Doa tu doa khusus, doa berzaji. Kita dah rakam dalam YouTube pun. Ada 1,000 orang nak tengok. Alhamdulillah. Semakin bertambah. Doa kan, doa berzaji. Itu doa khusus. Jangan ada buah-buah. Yang kita ubahlah, kita jangan baca doa yang dalam kitab sini, kita baca Allahumma tawil umurana. Tak kena. Tapi untuk
semua situasi yang tak khusus boleh baca doa tadi. Mudah. Nak mula masak, nak mula masak-masak berkampung. Baca doa tu. Boleh. Baca doa tu. Mudah. Jadi kalau nak tengah-tengah motong-motong bawang tu pun sembang lah tu. Cik-cik-cik dah ada pula yang terasa pula dah. Dah merajuk. Ah, awak saya je kena, awak semua tak kena. Tinggal pisau, tinggal bawang, cabut balik. Maju. Kawan-kawan pun ni, wahal. Gurau je tapi dia dah terasa dah. Kat dalam dia dah perik dah. Dia aku yang kena bahan je. Yelah, saya tahu saya siapa. Buatlah kerja, saya tak nak buatlah, buatlah. Saya nak balik lah. Tinggal bawang, tinggal pisau. Ambil beg jalan. Apa? Kawan-kawan pun tercengak-cengak kan. Wahal kita rasa kita macam bergurau. Tapi ada orang yang rasa. Jadi bila kita baca doa ni, InsyaAllah. InsyaAllah. Tak ada apa. Sampai habis orang dah siap masak, dah bau-bau dah. Sukses! Puas hati, tangguh, puas hati. Jatuh! Tak sedar, geram kasar jatuh melambak dalam periuk. Itu cerita dia lapuk kan, bukan cerita dia. Okay. Habis kat doa tadi kan? Dengan jam tu cerita doa tu. Okay, kita pergi kepada pengajian kitab kita, Kitab Syarah Hukumatul Madinah seri 1. Sebab kelebihan Ibadah Qiyamul Lail. Yes, muka surat 130. Sebenarnya disusun oleh pengarah kitab ni almarhum Asy-Syeikh Dr. Said Mahmud bin Said Alwi Al-Malki Al-Asadi Allah Ta'ala. Perenggan yang bawah ni. Dalam kemuliaan kita akan melumpuhkan badan pada ayat Al-Quran dengan mendalam. Allah SWT menjanjikan ganjaran yang sebenarnya kepada mereka yang berbuat demikian. Siapa yang dapat menyingkap rasa kelebihan yang dijanjikan ini, mesti mereka akan berebut untuk mendapatkannya. Memadai hadiah dengan membaca 10 ayat saja ini dalam kemuliaan, mereka akan dijauhkan dari sifat orang-orang yang lalai. Yang bila ditambah lagi macam itu, mereka akan dimasukkan di dalam gulungan orang-orang yang mendapat anugerah harta dari sebesar bukit Uhud. Maknanya tak, kalau kita sembahyang tahajud, tak payah doa, tak payah ayat banyak-banyak. Baca ayat lazim, janji 10 ayat. Cukup lah. Rakaat pertama surah Al-Kafir. Rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Dah 10 ayat. 6 campur 4. Kuliah 6 ayat. Kulwallah 4 ayat. Dah 10. Tak payah nak pening-pening kepala nak mikir. Aku nak baca ayat ni. Aku dah tak ngapal. Ya. Apa nak apa ayat lazim pun, surah lazim pun banyak yang tak apa. Lam yakunin tak apa Ustaz. Ya Allah, ayat banyak. Ayat banyak-banyak kan, surah Al-Bayyinah kan. Dia ayat walaupun 8 ayat tapi dia panjang sebab dia diturunkan di ayat dia adalah surah Madaniyah. Diturunkan selepas Nabi Hijrah, memang panjang lah ayatnya. Walaupun 8 ayat sahaja. Ayat yang lain tu Alha, takkan tak apa. Wal'af, woi, tu melampau tak apa. Alam tarafkan, li'ilah. Kan, ibna a'tayna. Kan, ara'aitalazi. Dulu macam tu je nak nyebut surah apa? Surah ayat Alha, alam tarafkan, li'ilah. Kita-kita ni fahamlah kan. Sampai anak kita blackout. Aku surah li'ilah apa? Surah Quraisy. Oh, dia baca lancar jadi mulut dia. Li'ila fi Quraish, ila fi rihlat asyita'i wasaif, falyakudu rabbahadhal bayt, alladhi at'amahum min yuh, wa amanahum min khawf. Sebut surah terbaru tahu. Anak kita belajar sekolah kafar. Anak kita yang mengharumkan sekolah kafar taman kita ni kerana berjaya menjadi Johan Nasyid kafar kebangsaan. Yang mana kami bercadang untuk menjemput kumpulan nasyid ni untuk membuat persembahan dalam majlis tilawah Al-Quran PDRM Perak yang akan diadakan nanti peringkat akhir. Saya lebih tahu awal pada kak tu, kak boleh menyampai-nyampai lah pada Puan Azmiah tu. Bercadang, belum lagi confirm dia bercadang. Nombor saya dah bagi Ustazah yang berkontak dengan Puan Azmiah ni, dengan Ustazah Azmiah ni, nak tengok macam mana. Saya beritahu dengan bos saya, bagus. Saya kata ni juara kebangsaan ni Tuan, juara kebangsaan. Jadi kalau bawa persembahan pun berbaloi sebab Tuhan kebangsaan. Kan? Kalau kita bagi 500 ke ataupun berapa-berapa ke, berbaloi sebab dia Tuhan kebangsaan, level dia dah tinggi.
dan tinggi ni bukan autakarai dia kumpul.